Parah ini teman-teman, PCX 160 ya, baru aja jalan 1.800 km. Ini udah muncul tanda-tanda ngelai oli di sini. Tuh, ini olinya lambereh nih. Di baut knalpot ada tuh. Nah, ini di baut knalpot di sini. Kemudian di sini nih di deket termostat ya, bukan termostat, water pump nih. Nih. Nah, bisa kelihatan nggak? Tuh, nah. Nah, di sini nih. Tuh, ini banyak oli di sini, teman-teman tuh. Tuh, ini oli. Bentar saya ambil tisu biar kelihatan ya. Nih, kita contohkan ini tisu bersih ya. Ini becek banget, teman-teman. Nih, lihat nih. Nah, di sini juga becek nih. Tuh. Ini becek. Ini saya mau analisa ini dari mana sih bocornya ya. Kayaknya dari o-ring headnya juga di sini nih. Nih. Nih, ini oli tuh. Ya, ini dari atas juga. Kemudian terus ke sini nih, ke water pump juga nih. Tuh. Tuh, gagal ini motor. Padahal belum diotak-atik ya. Ini kilometer masih 1.800. Tuh, 1.800 ya. Masih muda, masih bayi ini motor. Nah, niatnya saya mau cek ini di bagian water pump ya, kan itu air radiatornya suka ngelai terus ya. Itu penyakit PCX. Pas saya lihat kalau ngelainya nggak ada, cuman yang punya saya jadi ngelai oli ini. Tuh. Aneh banget ya. Nah, barangkali punya teman-teman bisa dicek di bagian headnya apa ada rembesan oli. Kalau punya teman saya itu rembesannya rembesan air radiator. Ya. Kendalanya di water pump. Kemudian yang satunya lagi punya saya di shockbreaker ataupun engine mounting jedak-jeduk. Kalau saya nggak terlalu jedak-jeduk ya, karena untuk celah itunya masih bagus, ada celah ketika nggak di standar 2. Kalau di standar 2 nih, nah di bagian sininya, kalau di standar 2 harus nempel. Kalau nggak di standar 2 ini ada gap, harus ada celah ya. Kalau nggak ada celah, baru dia jedak-jeduk. Kalau punya saya nggak terlalu jedak-jeduk karena ada celahnya. Nah, ini ketika di standar 1 ya, jadi rodanya nempel ke lantai dua-duanya nih, ada celah. Tapi sebenarnya ini kurang banyak nih, harusnya agak banyak celahnya ya. Ini sekitar berapa, 5 mili lah, 5 mili ada celahnya. Nah, ini gak bakalan terlalu jedak-jeduk. Kecuali ini ketika roda nempel di lantai dua-duanya, ini rapat banget ke rangka, otomatis dia pasti jedak-jeduk teman-teman. Nah, itu macam-macam ya penyakitnya. Nah, dan punya saya seperti ini, aduh. Tuh, kelihatan ya. Coba cek owner PCX punya teman-teman apakah sama.